Bunda semuanya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Yes. Aku hari ini udah bareng sama psikolog kesayangan aku Mbak Eva. Iya, terima kasih. Yeah. Bunda hari ini aku punya topik bahasan tentang hmm. broken home nih Mbak yeah. ya. Nah, siapa sih kita di sini yang nggak mau kehidupannya tuh bahagia, mm -hmm. harmonis yeah. sama keluarga. Pastinya mm -hmm. pada pengen semua kan ya, Bun. Mm -hmm. Tapi yang namanya dinamika kehidupan berumah tangga tuh ya pasti ada, ada. aja kan, ba mm -hmm. up and down mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah, salah satu adalah keadaan keluarga yang broken home mm -hmm. nih, Bunda-bunda. Bunda. Mm -hmm. Kita akan bahas uh, topik kita hari ini secara mendetil dan mendalam mm -hmm. dengan Mbak Eva, tentunya terima kasih. Oke, nah sekarang uh, kita langsung aja ya, Mbak. Ya, Ngobrol-ngobrolnya ah, boleh, boleh. Nah, kalau uh, dari sisi Mbak Anies sebagai psikolog, sebenarnya pembahasan tentang broken home ini tuh banyak, nggak sih, Mbak, yang diperbincangkan? Uh, sebetulnya, broken home itu banyak ya. Uh, kalau ada, ada yang punya masalah atau ada? Individu yang bermasalah kita akan selalu bilang tuh dia dari keluarga apa ya broken home pak enggak gitu ya topik tentang broken home tuh masih ada di masyarakat kita tapi seringnya dilihatnya negatif gitu okay. kan padahal broken home tidak selalu uh, memberikan efek negatif juga di dalam perkembangannya dan dalam broken home juga tidak selalu sifatnya yang disebut dengan cerai atau berpisah gitu ya hmm. jadi uh, itu masih salah kaprah tuh jadi serunya Pembahasan tentang broken home itu masih ada yang berpikirnya ya, broken home itu pasti cerai, broken home itu pasti uh, berpisah, atau ada yang meninggal seperti itu, salah satunya. Jadi, padahal nggak seperti itu juga. Nanti kita bahas dari serunya, ya. Oh, gitu. Untuk uh -uh. definisinya uh -uh. sendiri, ya, nah, pas banget uh -uh. nih, Mbak mention masalah uh -uh. definisi. Nah, uh, definisi broken home itu sendiri tuh tepatnya tuh gimana, Mbak? Ya, jadi, broken home itu kan adalah uh, pecahnya uh, satu struktur atau uh, pecat uh, terputus retaknya uh, struktur dalam unit dalam keluarga hmm. di mana uh, yang pe terpecahnya adalah struktur dari peran sosial uh, satu atau anggota keluarga hmm. sehingga mereka gagal menjalankan kewajiban perannya hmm. nah jadi di sini menunjukkan bahwa pada uh, apa, broken home itu tidak selalu yang sifatnya uh, bercerai atau kematian. Jadi sebetulnya ada dua 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 aspek dalam broken home. Keluarga itu uh, strukturnya tidak utuh. Yang disebut struktur itu adalah uh, ayah, ibu, gitu ya, uh, tidak utuh diakibatkan kematian atau uh, cerai. Uh, dan kemudian yang kedua adalah broken home itu adalah keluarganya utuh, strukturnya utuh, tetapi strukturnya tidak berjalan dengan semestinya fungsinya fungsinya tidak berjalan jadi uh, di sini ada gagal dalam uh, menjalankan peran tersebut hmm. sehingga yang terjadi adalah keluarga anggota keluarga utuh uh, strukturnya utuh Ayah ibunya ada per, uh, tetapi di sini keluarga tidak harmonis tidak saling menyapa bersih tegang, komunikasi <tuh> buruk <tuh> kemudian tidak saling mengenal Nah itu juga disebut dengan broken home seperti hmm. itu jadi Broken home itu tidak selalu selalu kita image apa, Cerai kan ya, gitu ya betul. padahal tidak selalu uh, seperti itu. Oh gitu hmm. ya. Jadi uh, persepsinya dulu nih yang ya. mesti kita ubah ya di ya. kalangan masyarakat kita hmm. bahwa arahnya tidak selalu negatif ya untuk itu. broken home ini ya. gitu ya Mbak ya. Bahwa bahwa broken home itu memang ada sesuatu kan misalnya. Uh, bahwa ada struktur dalam uh, keluarga itu tidak utuh, iya, gitu hmm. kan? Atau ada uh, strukturnya utuh tapi dalamnya tidak harmonis, kan bisa jadi. Jadi intinya adalah uh, sering kita melihat broken home itu selalu diasosiasikan adalah berasal dari keluarga broken home pasti buruk, gitu kan? Hmm. Padahal dampaknya tidak selalu begitu pada individu, gitu. Hmm. Apakah setiap keluarga broken home ini punya karakteristik atau ciri yang khusus gitu mbak? Nah, ciri yang khusus yang kelihatan itu kan adalah struktur yang tidak utuh, di mana yang tadinya mereka e, memiliki keluarga yang utuh, tiba-tiba tidak utuh karena e, salah satunya meninggal hmm. atau e, bercerai, gitu ya, e, Mereka menjadi tidak utuh tuh, gitu ya, strukturnya, gitu ya, itu kelihatan hmm. tuh. Nah, tapi ada yang nggak kelihatan, di mana keluarganya utuh, tapi Uh, tetapi strukturnya tidak berjalan dengan semestinya sehingga si ayah gagal menjalankan peran ayah, si ibu jala gagal menjalankan peran ibu, kemudian anggota keluarga saling bertegang dan seterusnya, kemudian komunikasi buruk antar anggota keluarga tidak mem saling mengenal itu juga apa namanya uh, satu ciri yang tapi nggak kelihatan. Jadi kalau bisa dibilang karakteristik apa ya ada yang memang terlihat dan orang sering melihatnya itu aja tuh yang terlihat oh gitu, soalnya cerai, gitu. Hmm. Tapi kalau karena meninggal kan mereka tidak mengatakan bahwa itu broken home, gitu kan. Hmm. Uh, tetapi menyebutnya adalah apa, uh, yaitu meninggal. Tapi lebih cenderung pada apa, menekankan pada orang broken home, cerai, okay, gitu. Iya. Padahal kalau dia utuh pun, berasal dari keluarga utuh, belum tentu dalam kondisi yang bagus, gitu. Hmm. Karena tadi pecah dalam strukturnya itu kan nggak ada yang kelihatan, ada yang enggak. Gitu. Okay. Nah, tadi Mbak mention tentang uh, ada salah satu anggota keluarga atau ayah ayah atau ibunya hmm. yang meninggal gitu ya. Itu ya. kan masuk dalam kategori broken home ya. gitu. Nah, eh uh, why gitu, Mbak? Kenapa kok ayah dan salah satu uh, orang tua itu meninggal terus kok bisa masuk dikategorikan masuk dalam ya. keluarga yang broken Istilah home? Istilah broken home itu kan istilahnya sebetulnya pecah hmm. atau retaknya struktur dalam eh uh, apa peran sosial hmm. dari anggota keluarga hmm, hmm. jadi kalau ada yang meninggal tentunya kan ada struktur Mesti yang tidak uh, uh, nih, ya gitu. strukturnya yang tidak utuh tetapi struktur yang tidak utuh itu tidak selalu bersifat apa negatif hmm. ya kan hmm. jadi apakah kenapa itu jadi broken home karena ada bagian yang tidak tidak berjalankan fungsinya gitu ya jadi misalnya ayahnya meninggal artinya ada peran ayah yang tidak ada sehingga strukturnya tidak utuh pada strukturnya tidak utuh mm. itu membuat pecah kan mm -mm. atau terputus mm -mm. Uh, struktur yang ada nah ini yang kita kadang-kadang kita melihat di masyarakat kalau broken home dijadi dianggapnya broken home itu negatif padahal mm -hmm. belum belum tentu gitu bahwa iya ada struktur yang tidak utuh iya yeah. tapi bahwa itu menjadi negatif belum tentu Ya. ya kayak gitu jadi A -a -a -a. yang meninggal apakah itu jadi broken iya masuk kategori itu tetapi tadi bilang bahwa kalau anggota keluarganya itu tidak utuh tapi dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik kemudian uh, fungsi itu bisa dilengkapi oleh anggota yang lain sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang saling menguatkan keluarga yang saling memberikan uh, kehangatan hmm. dan memberikan uh, apa, uh, lingkungan yang positif ya si broken home itu bisa jadi positif. Oke. Okay. Jadi istilahnya di definisinya itu sendiri kan adalah broken home itu adalah pecahnya salah satu struktur dari unit keluarga gitu. Bagaimana sih, Mbak, caranya untuk merubah stigma bahwa keluarga broken home ini negatif di lingkup masyarakat luas? Itu yang susah banget ya. Karena e, karena kita selalu melihat kata-kata broken home itu pasti berdampaknya pada Uh, sesuatu yang negatif. Hmm. Kalau kita melihat ada anggota keluar atau ada lingkungan kita yang bercerai, uh, kemudian kita akan bilang, waduh, anaknya adalah korban broken home, nah gitu. Hmm. Jadi kayak yang korban gitu. Padahal, uh, ya memang ada yang tidak utuh, bahwa ada yang tidak uh, strukturnya tidak ber, uh, tidak utuh atau tidak imbang gitu ya. Uh, tetapi belum tentu dia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan harmonis gitu ya. Nah itu yang yang sering dimunculkan adalah lebih pada broken home itu adalah yang negatifnya. Walaupun memang uh, mungkin kita tidak mengungkapkan bahwa dampak positif apa ya hal-hal positif yang pernah terjadi atau muncul pada orang-orang atau individu yang memang berhasil survive dari lingkungan yang struktur yang tidak utuh itu mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan memberikan lingkungan yang positif sehingga tumbuh kembang anak pun jadi positif gitu. Mm -mm. Seperti itu ya Mbak ya mm -mm. Oke Wah makin akan makin seru nih Mbak obrolan kita <laughs> nih Sampai lapar deh Hah? Iya Oh iya aku punya snack Mbak mau? Mau Mau yang iya. mana? Aku ambilin ya Apa ya yang ada buah-buahnya ada gak? Yang ada buah-buahnya? -buah, buah ada nih Mbak Ada ya Satu aja? Satu Atau aja mau yang lain Mbak? Enak-enak loh jajan pasarnya nih Udah deh satu aja Satu aja. Oh -oh. <laughs> Oke, okay. oke. Okay. Aduh ya udah. Oke okay, bunda-bunda, <coughs> kita berdua mau break dulu biar Mbak Eva ngemil sedikit ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang topik broken home kita hari ini. Jangan kemana-mana. Hmm.